Halo, selamat datang di channel Arsa Toys Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini lanjut ini ya, kit yang kemarin sempat saya rakit. Kali ini kita akan bikin side damper. Cuman ini yang original, cuman kitnya ini aja, yang lainnya replika. Visit chassis Dual Reach Junior. Oke, kita mulai aja ya. Kita menggunakan beberapa FRP. FRP yang ini front bumper khusus untuk VZ chassis. Rollernya pakai roller naga. Saya kasih spacer, saya kasih stabilizer. Ini spacernya saya yang beli satu set, stabilizer di yang belakang ini untuk super XX ya, RP-nya dengan roller 19 mm, nah merah nanti kita ganti sama lock nut. Ini untuk bagian belakangnya, untuk melindungi itunya biar ketika kena track dia nggak nyangkut di rollernya. Ini untuk front brake bagian depannya, bagian side dampernya. Sekarang kita pasang untuk bagian bawahnya dulu. Bagian bawahnya udah saya pasang ya, ini nanti kita lepas dulu aja brake-nya. Seperti ini. Ini nggak harus flat screw ya, karena di bagian belakang sini kan nggak kena ke track, jadi nggak masalah sih sebenarnya. Cari yang biasa aja. Ini kita sepertinya adanya yang flat screw, pakai yang flat screw aja nggak apa-apa. Mm.
kita pakai ini aja. Sorry kebalik. Terlalu panjang ini. Kalau bisa yang lebih pendek aja, nggak masalah, yang 20 mili untuk itu nggak masalah sih, panjangnya.
selanjutnya misalkan ini, tapi cuma saat ini saya bongkar dulu ini ya. Nah ini terlalu tinggi, kita pakai yang akunya. Masih kering untuk bagian sininya biar lebih kuat. Oke. Setelah itu masih pasang di ini. Oke, untuk bagian sini saya kasih tambahan biar penguat ya ini ya. Penguat aja sih. Saya kasih spacer. Spacer aluminium. Oke, sekarang kita pasang. Kita pasang spacer ya di sini tengahnya. Ini untuk penguat aja. Biar ketika gerak kan terlalu nggak terlalu itu. Kita pasang di 3 titiknya. Seperti ini. Oke, selanjutnya bagian ini kita kasih mur.
dan belakangnya selesai. Sekarang kita kasih damper. Dampernya pakai damper yang burger ya, bagian belakang. Oh iya, ini saya kasih kreasi sedikit. Oh iya, saya kasih kreasi sedikit. Ini saya kasih per per ini saya ambil dari pel pulpen biar dampernya cepat balik. Ketika mental dia akan cepat balik. Oke, bagian belakang sudah. Nanti ini kita kasih tutup lagi. Kita kasih tutup yang warna coklat aja. Oke, sekarang bagian depannya kita pasang. Kita lepas dulu ya, lepas dulu. Bagi sebagian orang bumpernya dilepas, tapi kalau saya sih enggak, tetap saya pasang karena sebagai penguat aja sih. Bisa sih kalau dilepas untuk mengurangi beban, mengurangi berat, tapi cuman bagi saya sih enggak seberapa itu ya signifikan mengurangi bebannya. Oke, bagian depan sudah terpasang. Sekarang bagian bawah ini, untuk remnya ini sudah saya countersink ya. Ini nanti kayaknya
dua aja sih ini yang kepake, yang ini nggak perlu. Ya, sekarang kita pasang. Kita cari tahu. Oke, sudah terpasang semuanya. Terus selanjutnya kita pasang rem. Seperti ini, dan selanjutnya untuk side damper, untuk bagian side dampernya. Oke, selanjutnya pemasangan side stay-nya, side dampernya ya. Sebenarnya kalau pemasangan seperti ini saya kurang yakin sih, karena ini kan lentur banget. Cuma nggak masalah sih, kita pasang aja. Kan. Agak kurang kuat sebenarnya. Posisi seperti ini bagus, damper taruh di samping, cuman kita pasang sesuai saja. Meskipun saya kurang yakin ini agak lentur.
Oke. Sudah. Selanjutnya pemasangan tiang set dampernya. Kita cari. Oke. Oke, kita countersunk dulu ya ini ya. Posisi paling depan. Sisi ini ya. Sisi yang ini. Sisi ini kita countersunk dulu. Oke, udah kita countersunk dua titik ini. Sekarang kita pasang selanjutnya kita pasang. Oke, selanjutnya mas damper, saya kasih damper galon juga. Penutupnya kita kasih lock nut. Oke, untuk depan sementara nggak saya kasih damper dulu bagian belakang, dan ini hasil jadinya bagian bawahnya. Ini kita pasang rem dulu ya, seperti ini rem. Kita pakai rem biru, ini juga replika. Ini untuk
bagian depannya. Bagian depan kita kasih biru juga seperti ini. Oke, berikut hasil finishnya terakhir. Hasil terakhirnya kita pasang body, pasang kuncinya. Ini yang agak challenge, pemasangan kuncinya yang agak susah, kunci bodinya. Jadi kita berikan kunci body yang lebih mudah untuk dikunci. Oke, selesai. Berikut hasil jadinya, side damper Dual Reach Junior yang Japan Cup 2021. Side damper ini part FRP roller dan yang lain-lain, damper dan lain-lainnya masih replika ya. Yang original cuman kitnya aja, Dual Reach-nya. Oke, sekian dari saya dulu, Arsa Toys Vlog. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Kalau ada masukan, mohon di komen masukan seperti apa. Jangan lupa klik like, komen, subscribe di channel saya untuk mendukung channel saya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada sedikit update. Jadi yang depan saya tambahin damper kecil burger ya, warna biru. Dan ini hasil akhirnya, saya ganti dengan berapa, saya ganti dengan lock nut. Depan, samping saya kasih lock nut, bagian belakang pengunci ini saya kasih lock nut. Ini hasil jadinya side damper Dual Reach Junior Japan Cup 2021. Terima kasih sudah menonton.